Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Kayaknya gue pantas nih pakai mukena. Ren, yuk kita sholat berjamaah. Yuk. Kita gak nunggu Babe Agi dulu. Babe Agi kayaknya gak ada deh. Mendingan kita duluan aja. Yuk. Yuk Ren, gue udah siap nih. Yuk, buruk. Fanya, tuh samping Chelsea, jangan di sini. Emangnya gue nggak boleh deket-deket sama lo? Fanya, kita tuh mau sholat berjamaah, bukan mau nonton konser. Kalau sholat berjamaah, kamu tuh harus di belakangnya imam. Tuh, dengerin Chelsea. Oh iya ya, kalau makmum harus di belakang imam. Maaf ya Ren. Ya gak apa-apa. Udah yuk. Sholat yang khusyuk. Iya, gue tahu. Gak usah nasihatin kali. Jangan pada berisik. Nanti gak khusyuk loh. Yuk. Iya, Ren. Yuk. Allahu Akbar. Mana sih si Rojak? Lama banget. Jak! Buruan dong ganti bajunya. Kayak anak perawan aja. Lelet ganti baju aja lama. Entar dulu. Sewot amat sih lo. Gue yang ganti pakaian. Ya elah, ini musuh keburu datang. Udah kasih aja dulu ngopi. Santai dulu. Ya elah, bercanda lo. Ini serius nih gue nih. Ntar si Agi datang lu belum latihan, diusir lu baru tahu lu. Ntar gua dobrak pintu lu. Dobrak aja, mau dimarahin sama Babe Agi. Wah, nyebelin banget nih manusia nih. Lo yang nyebelin. Wah, ngelunjak nih orang. Jak! Ya elah, lu lama amat sih ganti baju. Ganti baju apa ganti kulit lu? Ya elah. Jak, gue masuk nih. Jangan. Ngintip gue ya. Sorry ya, malu tau. Najis gue ngintipin lu. Elah, ngapain gue ngintipin lu? Ogah banget. Masuk jangan terpengar, kagak pakai baju, najis gue ngeliatnya. Asem banget lu. Sampai kering tenggorokan gua teriak-teriak manggilin lu, malah tidur anak-anak di sini. Eh. Rojak. Bangun lu. Enak aja lu gimana sih? Ya elah. Rojak. Jak. Bangun. Iya deh, gua ngaku salah ngebanjur lu pakai air. Udah deh, kita baikan lagi ya. Gitu-gitu aja marah lu. Ya deh Jak, gua ngaku salah deh Jak. Jak. Ren kemana ya? Kasian Rin. Aku yakin Rin itu anak yang baik yang gak mau nyakitin hati mamanya. Dan gak mungkin dia gak ngakuin mamanya.
Mungkin luka lama yang udah melekat di hatinya sampai bikin dia gak bisa nerima mamanya gitu aja. Semoga aja dalam waktu dekat ini Rin sama mamanya bisa bersatu lagi. Ini anak ngelamun mikirin apaan ya? Mikirin Chelsea apa mikirin gue? Gue kerjain ah. Rin, kayaknya lo ada masalah. Cerita dong sama gue. Ya, gue tahu sih, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Daripada lo pendem, terus stres. Cepetan cerita sama gue, ya. Gue siap nampung kok. Ya, siapa tahu gue bisa ngasih solusinya. Rin, kapan ceritanya? Cepetan cerita dong. Rin, cepetan cerita. Gimana mau cerita? Lo jangan nyerocos mulu. Ya maaf, soalnya gue tuh semangat banget pengen tahu curhatan lo. Cerita dong, ya. Hah, gue baru ingat omongan Chelsea. Ren pasti lagi mikirin ibunya. Gue harus bantu Ren. Ren, gue tahu kok apa yang lo pikirin. Pasti lo mikirin ibu lo kan? Udah, yang sabar. Gue pasti bantuin lo kok. Beneran. Ya, gue berdoa semoga lo cepet ketemu sama ibu lo. Gue yakin banget kok lo bakal ketemu sama ibu lo. Ren! Malah ditinggal pergi. Apa Chelsea salah ya ngasih tahu? Bener-bener deh Chelsea. Jack. Udah lama nih nungguin lo. Udah deh, kita latihan lagi ya enggak? Hah? Biar lo enggak diusir sama si Agi. Ah, elah lo, gua nipu gua lo, sial. Rojak! Rojak! Wah, bener-bener tuh orang. Rojak! Wah, asem banget tuh orang. Ya elah si Rojak, bener-bener deh tuh orang. Kagak punya budi pekerti. Gua udah kurang baik gimana coba sama dia. Segala gua urus. Ya elah, mana gua udah bikin jurus lagi. Om Bima, Om. Om mau kemana? Om, makan dulu ya. Itu Chelsea udah siapin makanannya. Aduh Chelsea, nafsu makan gua hilang. Gua masih nyari si Rojak dulu. Gak bener tuh orang. Om, jangan pergi dulu. Ntar kalau ada yang datang ke sini terus nyerang ke sini, gimana Om? Chelsea kan nggak mungkin bisa ngelawan. Aduh, lu tenang aja Chelsea ya. Selama ada gue sama Agi di sini, kagak bakal ada yang datang nyerang kemari. Percaya deh sama gue. Ini ada Fanya. Fanya, gue nitip Chelsea ya. Udah tenang aja. Gue pergi dulu. Ya, Om. Chelsea. Udah, lo di sini aja. Tenang aja. Lo bakal aman sama gue. Tenang aja, tentram, terkendali kalau ada gue. Ya aman sih aman, cuma aku mau ikut Om Bima. Nggak usah, lo di sini aja. Chelsea, sini deh. Ada yang mau gue tanyain sama lo. Tanya apaan? Tentang Rin. Ntar aja nanya ya, aku mau ikut Om Bima dulu. Chelsea, nggak usah. Lo mau menghindar ya dari gue. Chelsea, lo sengaja ya bohong sama gue tentang Rin. Kata lo, Ren ada masalah sama ibunya. Makanya lo nyuruh gue buat nyari ibunya Ren.